saya yang paling tak sedih. Syam masuk penjara, saya suka. Bila kita dengar nak masuk 9 bulan, terlalu peti lah untuk Isyam. Isyam ni masa dalam penjara, dia kata, "Pak Abu, aku ni tahan berapa lama duduk kemunting ni, tak tak ada kisah. Apa-apa yang jenayah buat pada aku, aku boleh hadapi. Aku tak tahan seorang satu je, Lokman Adam." Itu rahsia kami. Dia tak tahan. Isyam ni nampak dia santai, tapi seorang yang sangat disiplin. Nombor satu, bila masuk ke MTA, yang kemunting, dia berazam. Ada azam dia, "Pak Abu, aku nak berhenti merokok." Dia study, suruh lawyer study. Kaedah dia adalah dengan minum 3 liter air setiap hari. Dia minum pagi-pagi, lepas main subuh, setengah liter, sampai 3 liter. Lepas tu dia pergi mana? Keluar jamban, kencing. Dia kuat kencing. Dan sangat kuat mengencingkan orang yang jahat-jahat. Ini special. 3 liter pun tak cukup, jadi 5 liter jam, hebat. Dia 4 liter. Lepas tu dia tengok setiap berjalan. Kami, kehidupan kami terbatas. Blok, keliling, ada kuat kat pintanya. Jadi nak buat macam ni, saya ukur satu pusingan tu 25 meter. Kalau jalan 4 round, 100 meter. Jadi kita, saya ukur, dia tengok saya. Lama-lama dia tanya, "Pak Abu, kau buat apa hari? Berapa jauh?" Pagi 4 kilometer, petang 6 kilometer, kadang-kadang 3 kilometer. Atau 7, 8, 10 kilometer saya buat. Isyam ikut, tapi dengan lebih disiplin. Dia pakai kasut kentah, kasut getah tu. Setiap 2 bulan, dia nak yang bau. Sebab dia berjalan, kasut tu haus. Selain dia suka kencing, dia suka haus. Tapi disiplin. Baru aku makan apa-apa, aku tak kisah. Tapi mesti ada pekat. Berilah isteri Badur Amin, isteri saya, bawa petai. Dah sampai bila tahu Isyam suka petai, ada isteri-isteri kawan-kawan bawa sebagai petai. Petai adalah bahan yang paling terlarang di Kertak. Macam-macam jaga semagel, dalam tudung, dalam poket, saya peluk-peluk tu, saya ambil petai bagi kat Isyam, dia cukup suluh. Dan yang paling best sekali, petai disuluhkan dalam mihun dan putih goreng. Cukup fit. Kencing, haus, petai. Itu kelebihan dia. Bagi saya sikit masa lagi, Jadi saya mula-mula kenal Isyam ni, nama dia kat UK. Saya pun kat UK dan saya berazam nak jumpa dengan dia. Dan saya ni daripada Islamic Camp, Isyam ni daripada Reptis Camp. Tapi tak kesempatan. Kita jumpa kat sini kan, Pekuang. Dia pakai seluar pendek, dia seluar bermuda. Jalan-jalan. Tengok saya, nampak macam lebay. Dia tanya siapa tu, siapa tu. Orang pun tak kenal. Tu lah Pak Abu. Saya kata, tu siapa tu? Isyam pun tak kenal. Isyam. Jadi kita kenal sama-sama. Dan sebaik saja dia jadi reformis sama-sama dengan kita, dia duduk dalam jawatan kuasa perhimpunan 100,000 rakyat. Ingat tak? 100,000 rakyat, saya jadi pengerusi, Isyam jadi komiti tengkuak. Bila petang yang kami nak kena tahan tu, saya balik dari surau, saya masuk-masuk, anak saya kata, "Tian dengan Isyam dah kena tangkap." Kalau Tian dengan Isyam kena tangkap buat perhimpunan 100,000 rakyat, dia ahli AJK, saya pengerusi, mesti pengerusi kena tengok lagi. Saya kena tangkap, tapi jangan bayar. Saya nak beritahu, Isyam dia tak risau kena tahan 9 bulan. Dia duduk dalam penjara, kawan yang paling hebat dengan dia adalah kucing. Dia boleh tidur dengan kucing, kucing boleh tidur dengan dia. Dia boleh kenalkan kucing tu berak kat kepala dia. Kucing tu sayang dia sebab dia boleh berak kat dia. Abu Nabi kata, "Aku tak tahan lah macam kucing berak masam kat tai kepala katil dia." Dia biarkan, mesti luar biasa. Dan kerana dia ada sifat penyabar. Tuan-tuan tahu, saya masih kena ICU dalam tahanan polis dekat satu tempat yang rahsia. Polis tu antara lain SP akan kutuk Isyam. Tak sembahyang lah, tak tu baca fatihah lah. Tapi kena tulis fatihah dalam rumi
Dia di majlis semayang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saya di Syam. Itu kata SB. SB pun buat kencingkan orang. Sampai orang pun kencing. Jadi saya nak buat penutup bahawa Isyam seorang yang sangat luar biasa, sahabat saya, dan dia berpuasa Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, Isnin, Khamis, puasa sunat. Hebat, hebat. Jadi kita berharap Isyam 6 bulan tu memang layak bagi dia, sebab bila keluar dia akan jadi jutawan. 29 Jun adalah tarikh di mana mahkamah nak hadapi appeal lebih kerajaan. Kami dah menang 15,000 sehari untuk 54 hari ditahan IC. Kita menang. Pihak kerajaan nak kurangkan lagi, dapat 10,000. Kalau 10,000 sehari kali 54 hari kali 1.80% setiap tahun sampai 12 tahun, Isyam akan collect sebanyak 1.4 million. Jadi apalah 9 bulan. Kita akan sama-sama Isyam dalam penjara untuk menyemarakkan lagi perjuangan menentang kezaliman.